Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan iDub cryptocurrency yang saya bahas setiap hari untuk kalian dan tetap untuk kalian. Di sini saya mau bahas dari event yang ramai banget orang bahas, yaitu dari Freemal. Kita bisa mendapatkan 7 per day, yaitu 7 hari hit ya, registrasi. Jadi di sini kita maksimalin dulu. Di sini sudah ada beritanya juga di bagian Twitter. Buat kalian yang pernah garap ini dan sudah garap ini, silakan dimaksimalin dan bisa dituyul juga. Aplikasi Prima adalah beta sekarang langsung bisa diunduh dan 500.000 pengguna telah mendatangani sebelumnya. FIFA World Cup bintang ditandatangani sebagai duta Prima. Jadilah pertama mendaftar dan dapatkan hit. Hit nanti kita bisa dapatkan dan dikonversi ke energi-energi itu kita bisa mainkan, kata teman saya gitu ya. Jadi kita bisa konversi ke energi-energi itu nantinya kita buat untuk menjadi, ya kalian nanti saya akan jelasin lagi lah. Intinya di sini ya kita bisa garap, mungkin tanggalnya sudah tertera ya, kita bisa lihat sama-sama. Oke, jadi di sini kalian simak baik-baik ya, tanggal Desember ya. Tanggalnya sudah ada listing timnya dan nanti kita akan simak aja dan kita garap semaksimal mungkin dari event ini. Desember lah ya, Desember 22 itu sudah listing di Bybit. Dan kita langsung aja untuk membahas dari bagian sini, yaitu ada linknya. Ini link dari Google Play Store langsung. Nanti kalau kalian klik di bagian situ langsung diarahkan ke bagian Git Prima. Ini sudah aplikasinya sudah ada, yuk kita garap hitnya dulu. Nanti energinya nanti saya akan jelasin lagi lah. Yang penting buat kalian yang belum garap, silahkan garap dari Git Prima ini. Wow, lumayan wow. Ya kita garap dulu ya. Let's go, kita download aplikasinya langsung. Kalian download aplikasi dari Git Prima ya. Yuk kita langsung cobain untuk membuka langsung dari aplikasi Git Prima nya. Di sini kita langsung daftarin aja diri kalian di bagian sini ya. Kita langsung masukkan alamat email. Yuk kita langsung garap. Di sini kita langsung contreng dan continue. Prima welcome ya. Nanti saya akan jelasin lagi kalau saya sempat membuat videonya. Dan di sini kita akan dikirimkan kode verification. Kita langsung cek aja di bagian Gmail ya. Nah, kalian gurul aja dan langsung muncul dari Prima kodenya. Di sini kita langsung salin aja. Nah, kita salin di sini, kita langsung sambet di bagian sini. Nah, dan selesai. Dan di sini ada kode referral ya. Buat kalian yang ingin menggunakan kode referral saya boleh aja. Kalau kalian nggak mau juga ya nggak apa-apa. Di situ saya tersedia juga di bagian deskripsi video saya. Tempelkan aja di bagian sini dan langsung sambet. Kalau sudah di sini kita langsung buat username. Terserah kalian username apa yang kalian mau buat dan langsung sambet. Kalau sudah di sini selesai dan halaman dari rapper dan end, dan kita diberikan 4 hit itu per harinya. Dan di sini referral saya ya, dan bisa kita bagiin. Dan gini kita buat tambah wallet menggunakan dari ETH ERC20 address ya. Bisa kalian cari di bagian Bitcap. Nah, Bitcap. Nah, kalian cari aja di bagian Bitcap ETH ya. Ethereum ERC20. Nah, Ethereum, dan di sini bisa kalian salin aja dan langsung kalian tinggal tempelan connect wallet dan save. Nah, sudah kita saving dan save it. Selesai ya. Nah, sudah simpan, selesai. Jadi sudah kita simpan wallet kita. Dan di sini salah satu ini adalah Halim24 dan sudah masuk ke bagian sini. Ini sudah ada nih get ready ke Bybit. Jadi info informasinya sudah ada ke Bybit nanti pada tanggal 8 sih kata nama saya. Di bagian profil di sini halamannya nih pet token ya. Ini ada teman kita bisa kita undang, kita akan mendapatkan persing up-nya itu adalah 8. Nah, ini kita bisa copy, bisa dituyul ya. Buat kalian yang mau maksimal event ini silakan. Bagus juga sih ya, cuman kita nanti ke energi juga tokennya yang kita bisa mainin lagi, nanti kita bisa lanjut lagi. Ini bukan dari hitnya yang kita dapatkan, cuman dari energinya. Energi ini kita bisa mainkan. Kata teman saya sih gitu ya. Nanti kita bisa simak di bagian Twitter yang sudah ada bilang listingnya nanti tanggal 8 Desember 2022 jam 12 PM UTC. Jadi instruksinya bisa kalian baca.
terjemahkan aja di sini, primal proyek infrastruktur Mi 2 menandai keterlibatan penggemar atlet. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kalau kalian ke link bagian sini ada juga nih. Ini ada link dari bagian Twitter juga ada berbeda banget. Di sini detail entertainmentnya. Nah, di sini aplikasi Primal beta sekarang langsung diunduh. Jadi jadilah pertama mendaftar dan mendapatkan hit, nanti dapat dikonversi ke energi. Ingat ini ya, energi. Bisa dikonversi ke energi. Nah, jadi ini energi ini ya. Jadi saya akan jelasin lagi nantinya. Token hit itu bisa dikompres ke bagian token energi. Nah, jadi git Primal ini kalian bisa maksimalin dan bisa ditujul juga. Dan di sini referralnya kita bisa copy dan kita bisa buat akun lagi, bisa menggunakan aplikasi Dual Space Pro. Bisa juga kalian bisa juga menggunakan aplikasi lain. Pengen langsung nuyul menggunakan aplikasi Island juga bisa, dan juga bisa menggunakan aplikasi yang banyak mengklonnya, yaitu dari aplikasi Dual Space Pro. Itu bisa kalian download di Google Play Store ya, buat akun beberapa akun. Di sini kita kumpulkan token hitnya, nanti kita bisa konversi ke token energi dan kita bisa mainkan lagi. Nanti kita langsung buat video lagi lah ya, untuk bisa menjadi cuannya. Yang penting kita garap dulu, jangan khawatir ya. Kita buka dulu langsung aplikasinya, dan di sini kita bisa tulis huruf ya. Nah, git Primal kita contreng dan kita langsung add lagi dan kita clone. Di sini kita bisa clone beberapa akun. Kita bisa tambahkan lagi git Primal. Kita bisa buat akun beberapa akun gitu ya. Di sini kalau kita menggunakan aplikasi ini cukup enak, cuman membutuhkan alamat email ya. Dan di sini kita buka langsung aplikasinya. Jadi di sini langsung ya buka aplikasinya dan langsung kalian masukkan alamat email yang belum pernah terdaftar. Sudah di sini kalian contreng dan continue lagi. Ini salah satu untuk cara nuyul dari aplikasi hitnya, dan nanti langsung kita dikirimkan lagi lewat Gmail lagi. Ini dari aplikasinya. Langsung kita salin, tempelkan di bagian sini. Sudah kita continue. Dan di sini referral code, ini kalian bisa gunain dari git Primal. Nah, yang dimana di sini kan ada ya, dari aplikasi akun asli kita. Di sini sudah tertera. Ini kita copy langsung dan kita tempelin langsung ke pihak dari Dual Space Pro-nya. Langsung kita sambil lagi. Masukkan username berbeda. Ya. Dan di sini kita sambil lagi dan selesai. Nah, selesai. Nah, ini bisa kalian masukkan juga dari ERC20 e-wallet kalian. Ya, bisa kalian masukkan juga di bagian Bitcap. Yaitu di sini bisa kalian kumpulin dulu lah ya. Saya mempunyai dari dompet yang kedua dari Ethereum, dan di sini saya langsung salin dan saya langsung tempelin di bagian sini. Tempel dan save. Oke. Wallet connect, dan di sini sudah selesai dari akun kedua. Yaitu di sini saya cek langsung apa masuk referral dari akun kita. Saya akan scroll ke atas dan sudah masuk satu dan bertambah jadi 15 hit. Jadi bisa kalian tuyulin ya, di gampang banget untuk nuyul di bagian sini. Copy lagi, gak perlu masukkan address pun bisa, jadi kita butuhkan alamat emailnya banyak. Salah satu contoh cara nuyul dari git Prima. Jadi kalian kumpulin aja sebanyak mungkin dulu hitnya, nanti saya akan jalan lagi lah ya, buat nantinya untuk bisa kembali ke bagian hitnya. Nah, kita bisa ke energi gitu. Intinya available-nya nantinya kita bisa listing di tanggal 8 ya, nanti kalian bisa jelasin lagi. Dan di bagian Dual Space Pro ini bisa kalian clone juga sebanyak mungkin kalau kalian mau. Bisa juga kalian menggunakan email yang banyak ya, bisa menggunakan dari .trick Gmail ya, dan dimana bisa kalian buat aja di Chrome ya, dimana kalian bisa cari aja .trick Gmail, disitu bisa kalian buat juga. Nah, di sini saya langsung tulis aja .trick Gmail. Nah, .trick Gmail di sini satu contoh untuk membuat akun yang banyak. Ini bisa kalian buat, nanti kalian daftarin aja ya, menggunakan dari username. Salah satu contoh yang saya sudah buat adalah di sini. Nah, ini salah satu contohnya, saya sudah buat Gmail yang banyak banget ya. Nah, jadi bisa kalian lihat dan bisa kalian maksimalin lah.
Jadi salah satu contohnya kayak gitu ya untuk cara nuyulnya itu, cuman saya bisa jelasin lagi panjang lebar. Yang penting saya sudah jelasin cara nuyulnya bisa menggunakan Dual Space Pro, aplikasi yang banyak, bisa kalian clone dan menggunakan Gmail juga daftar dan menggunakan link referral akun asli kalian untuk mendapatkan hit yang lebih banyak. Gitu aja. Gak usah cari referral, tuyulin aja, itu aja ya. Nah, dan garapan selanjutnya buat kalian yang mau garap yang dari kemungkinan yang akan menjadi naga juga dari Fiverr, Git, Fiverr Point for All ya. Di sini point paper yang bisa dikonversi nantinya ke token 1:1 ya. Anda dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop token tata kelola. Jadi tugasnya ini cukup mudah banget. Kalian bisa posting-posting doang, itu like buat posting, stake ke postingan orang. Setiap harinya kita akan berikan satu per satu. Satu banding satu itu bisa juga $1 ya per tokennya. Saya nggak tahu juga sih. Cuma kita garap dulu, nanti saya akan infokan juga sama kayak Prima. Di sini prefer get prefer point for all ya, for sure. Nah, di sini bisa kalian garap. Untuk cara grabnya mudah banget ya, kalian bisa sync up with Google, kita cukup menggunakan dari bagian Chrome. Buat kalian yang gabut, yang nggak ada kerjaan, silakan grab iDrop aja ya, lebih menguntungkan juga daripada gabut main game ya. Jadi kita baik grab iDrop. Di sini pay for IPP link dan di sini akan muncul seperti ini. Kita langsung dapatkan aplikasinya. Tekan aja dan kita install, bisa langsung ke Google Play Store aja ya, geng. Di sini akan tersedia Fiverr Share to End Social. Di sini cukup 26 MB doang aplikasinya. Dan di sini kita install langsung. Yuk, semoga menjadi naga. Fiverr Share to End Social. Jadi ada dua macam. Prima itu saya sudah jelasin cara nuyulnya, dan ini juga Fiverr nih kalian maksimalin juga. Buat banyak ML silakan maksimalin dari frame, kita akan mendapat hit. Hit ini nanti kita bisa konversi ke bagian energi tadi sama mainkan dan nanti kita cuan gitu aja. Ya singkatnya, kisah ceritanya dulu. Dan intinya kita langsung bahas dari Fiverr Share to End Social. Saya skip langsung di bagian sini. Dan install aplikasinya, ya langsung kalian buka aja aplikasi dari Fiverr-nya. Kita langsung daftarin menggunakan akun Google juga nantinya ya. Di sini cukup sama persis kayak Instagram ya, gitu aja. Ke halaman utamanya. Dan di sini akan muncul isi dari input kode teman saya. Kalau teman kalau kode saya ada beda sedikit ya. Dan saya langsung untuk enter Fiverr. Dan di sini kita sync up with Google. Pilih akun Google yang kalian ingin daftarkan langsung aja. Tekan di Google maupun ke Facebook silakan. Nah, di sini langsung pilih dan selesai. Kita langsung masuk ke bagian dari ini. Kalau name kita bisa ubah, kalau kalian mau ubah silakan. Saya gak mau ubah. Dan di sini kita masukkan dari username. Ya, dan di sini langsung next ke tahap berikutnya. Di sini kita bisa add picture atau gambar. Bisa kalian gambar apapun yang kalian mau gambar. Di sini saya oke. Dan di sini saya langsung contreng aja. Terserah kalian mau lihat galeri juga bisa. Dan di sini saya let's go langsung ya. Kalau sudah di sini kita masuk ke bagian kita akan lanjut begini, no continue paper dulu ya. Kita tekan. Dan di sini akan muncul seperti ini, let's to join. Ya. Nah, tekan tambah semuanya ya, tambah. Nah, dan bisa kalian tambahin semuanya tapi topiknya mau gitu. Nah, ya. Dan di sini muncul notification ya. Di sini notifikasi yang dimana kita welcome sudah masuk ke tampilan sini. Ya, kita kumpulin poin-poinnya. Di sini 5:5. Nah, ini agak berat banget nih. Nah, kita bisa komen like stake ya, macam-macam dia bilang sini ada stake. Di sini you stake 5 token per day, 5 token corporate. Ya, congratulations kita dapatkan. Kita bisa staking. Dan di sini kita bisa komen. Komen langsung bisa. Good. Kita pause. Jadi kalian kumpulin poin-poin di bagian sini. Ya, untuk garapan Fiverr ini kalian staking bisa komen. Ini sudah saya staking semuanya ya. Tadi saya contohin cara stakingnya tekan ini aja nih. Ya, di situ kalian bisa tekan dan discover. Ini bisa kalian tambahin di bagian yang mana mau kalian masukkan nantinya ke bagian pet ini. Nanti akan muncul random. Kalau random semuanya di bagian sini. Ini adalah bagian post di mana kalian bisa post komentar nantinya. Kalian akan mendapatkan kumpulan aja poinnya. Semua kalian kumpulin dan bisa kalian post foto. Ya. Kayak banyak like ya atau banyak apapun kan bisa lihat lewat galeri juga bisa.
untuk mengirimkan satu gambar misalkan ya, terserah kalian sih. Nah jadinya PaperPoint kita next ya. Nah kita langsung next aja, kita add lagi next gitu aja. Nah saya agak mau ya untuk ngirimnya. Jadi di bagian profil di sini akan tertera saya sudah mendapatkan 10 poin. Nah jadi saya kumpulin sebanyak mungkin. Jadi kita stacking ya, setiap stacking itu diberikan per harinya 5 ya kemungkinan ya. Jadi kita bisa stacking terus, iwat stacking ini kita upload. Saya sudah upload beberapa gambar, atau saya bisa retweet juga. Nah retweet ada juga, ini saya sudah upload gambar ya. Nah ini gambar thumbnail saya upload, saya coba. Dan kita upload, kita komentar, kita like, semuanya kita lakukanlah di bagian sini untuk mendapatkan poin ini. Nah poin ini kita kumpulkan ya dari Fiverr poin, nanti saya akan jelasin lagi. Intinya kalau kita mau mengundang orang, silahkan cari referral di bagian Discover, lalu kalian geser ke bawah. Di sini ada namanya and joining. Nah kita bisa join teman kita ya, bisa bagian ke WhatsApp langsung, dan kita langsung untuk tambahkan kayak gini, ini link kita ya. Nah kalau kita mau nuyul juga, misalkan apa sih yang kita dapatkan, saya akan cobain lihat apa sih yang kita dapatkan lewat untuk mengklaim nantinya. Saya coba untuk menggunakan aplikasi Islan, saya langsung tempelin aja dari bagian sini. Fiverr ini poin tuh yang bisa kita kumpulkan gitu aja yang saya kasih ke kalian. Nanti langsung ke Playstore Islannya dan kita langsung install langsung dari Fiverr-nya. Cukup menggunakan Gmail doang ya, daftarnya cukup mudah. Oke, sudah menginstal aplikasinya dan di sini akan memindai juga. Jadi dua macam, prima dulu dan minima di TTD itu kan maksimal juga, cuman saya belum sempat bahas gitu ya, banyak banget kesibukan saya siang hari. Jadi saya sempatin aja untuk membahas iDrop juga ya, dan aplikasi juga tetap saya bahas. Ya entah scam atau enggak ya, kita garap duluan. Nah ini akan muncul nih dari referral akun asli saya, dan saya langsung tekan di bagian enter before, dan di sini kita langsung login menggunakan akun Google ya. Di sini kita langsung pilih ya salah satu, jangan akun yang tadi, kita pilih yang baru, dan di sini akan muncul seperti ini, dan kita langsung buat namenya sudah tertera, username kita pilih jangan sama juga, dan langsung kita next lagi ke tab berikutnya. Di sini kita bisa add picture lewat galeri juga bisa. Nah kita pilih gambar. Nah, sudah saya contreng kayak gini aja, dan di sini kita langsung let's go. Dan di bagian sini kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu kita cobain untuk masuk dulu, dan kita no continue to favor ya, kita gak punya. Dan di sini kita bisa tambahkan topik yang kita ingin tambahkan ya. Nah sudah ada beberapa topik yang kita ingin tambahkan, silahkan tambahkan aja. Dan di bagian notifikasi sudah selesai kita membuat dari welcome you pin, dan kita sudah masuk. Dan di bagian profil ini sama persis, dan bisa kalian tuyulin juga, kalian kumpulin poin sebanyak mungkin ya. Intinya kalian bisa buat post, komentar, retweet, tweet, dan kalian bisa stack satu, stack lagi ya. Stacking aja di bagian sini sampai habis ya, stacking. Oke sudah habis semuanya ya. Jadi sudah habis kita stacking semuanya, dan kita bisa upload gambar-gambar di bagian sini. Nah ini saya sudah menggunakan dari referral ya, dari akun asli saya, dan di sini saya cobain cek langsung di bagian aplikasi aslinya apakah ada pertambahan untuk referralnya. Saya juga masih cobain juga. Oke kita coba lihat di bagian profil. Oke ini sudah bertambah ya menjadi 30 poin. Nah jadi untuk nuyulnya bisa menggunakan aplikasi Islan, mungkin ada sangat berpengaruh ya kalau kita menggunakan referral, itu kita bisa mendapatkan hadiah spam reward ya. Nah di sini kita bisa joinin dan kita mendapatkan hadiah juga. Nah gitu ya, intinya di bagian properti bertambah. Nah jadi 30 poin komponen sebanyak mungkin bisa dituyul juga ya, menggunakan aplikasi Islan ya, menggunakan kode rep kalian. Intinya stacking, komen, komentar, dan kemungkinan kata teman saya ini akan rewardnya dari berbagai info sih yang saya dapatkan, 1:1, kalau kemungkinan nantinya 1 dolar atau 10 poin itu 10 dolar kemungkinan. Jadi kalian bisa reminder aja intinya ya, komplain poin dengan cara like postingan, buat postingan, stacking postingan orang setiap hari, dan bisa cari referral juga.
dan saya nggak tahu juga sih kalau saya tadi tuyul tadi saya mendapatkan poin atau enggaknya, cuman saya sudah menggunakan kering akun asli saya. Intinya kalian bisa masih lemalin dari Prima dan juga dari Fever Get Paper Point for All User Usher. Jadi semoga bermanfaat dari yang saya jelaskan ya, dari Prima maupun dari Fever ini bisa kalian maksimalin dulu. Nanti saya akan infokan kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.